Ieu mah kedah unggal dinten nyapa nya. Kedah unggal dinten ieu mah. Oh iya. Esoten teh asal. Da. Ditinggal tadi gebah di dieu muncul paling di itu, Pak. Gebah di dieu muncul ka paling di itu tuh. Digebah paling di itu terus aya paling dieu ieu teh. Ini hama burung nih. Sama aku nih. Sedang ada yang ngulub jagong. Ngulub jagong mah Pak. Oh, ngulub jagong. Oli ical itu nya. Oh, itu teh anu 10.000 kilo. Oh. Ngulub jagong. 4.000. Iya. Ngulub jagong tang ngulub jagong ieu ya. Inilah pekerjaan petani memang sangat berat sekali karena harus mengusir burung-burung yang akan memakan padi-padi ini. Dapat tutup. Ini rebus jagung ya. Ini. Ini ala perkampungan begini nih. Oh, si bapak di kulub ya. Iya. Pak itu daerah Nangewer. Mana Pak? Iya. Daerah Nangewer sanis. Cintarama. Hah? Cintarama. Cicarama. Cintarama Pak. Oh Cintarama. Jadi masuk ini Cintarama, Kecamatan Banyuresmi ini. Jadi udah panen jagung, tapi di rebus sendiri, dijual sendiri nih. Sarang bapak saha, Pak? Pak Odeng. Pak Ode. Pak Ode itu Pak Ode teh petani jagung ya. Tapi hasilnya ini dijual sendiri ya. Dengan cara ini direbus. Harganya seberapa, Pak? Upami ya? Upami anu ieu mah 1 kilo teh 6.000, Pak. Tilu genep ribu? Genep ribu. Tilu? Oh, di kilo? Oh, di kilo. Bener pasirnya mah ngarah. Oh. Asaka, iya asak. Mohon. Kami atas nama. Genep ribu, 1 kilo. Ayah 4, ayah 5. Oh, itu teh 1 kilo. Ada kan kemari, Pak, ya mah. Ada kan. Kalau pun kami lagi, mah, itu ya 4 ribu, Pak. Oh. Jadi 10 ribu tilu. Pade atuh nuhun pade. Jadi ngerebus ini pakai suluh alami nih ya. Tuh sabut alami ya mah tuh. Tuh luar biasa. Iya. Nah, batu ini seperti zaman dahulu saya waktu kecil nih. Lebet ke daerah mana, Pak? Bojong Salam. Bojong Salam. Oh, Bojong Salam. Desa. Desa Sukasenang. Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi. Kecamatan Banyuresmi. Oh. Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Provinsi Jawa Barat, Pak. Nah, ini sama Bapak siapa, Pak? Pak Ade Bala. Pak Ade Bala, alhamdulillah ini bisa ketemu sama akang sahabat ngebolang di sini. Lihat pertanian ini padi nih luar biasa nih. Pak, terima kasih, Pak. Ini sambil jalan-jalan lihat ini padi. Ibu dan Bapak sedang itu menggebrak-gebrak manuk. Luar biasa. Tuh. Pak, mengapa? Dapat kita akan melanjutkan perjalanan ke arah sana. Nah ini ya. Tuh odenya. Jadi jualan jagung asli dari tangke ini masih baru nih. Ya, alhamdulillah. Pak De, terima kasih Pak De. Yuk, mohon Kak Karisma. Mohon. Mohon. Pak mangga Pak, nuhun Pak. Kita akan melangsung perjalanan ke sana. Ya, Kak De pulang. Pulang tuh ya.
Gaskeun. Ini ketika hujan turun deras ini jalan yang dipakai motor ini rempat karena memang hujan ya. Jana tos usia 80 tahun. Tapi masih kene kuat nyan. Mohon. Lumano jana teh nu ieu. Ah iwang anom kene atuh. Rasa teh jana. Jana asli. Tuh hoyong deui gaduh eta. Alhamdulillah. Masih kene dipasihan usia ku Allah. Sahabatku ini adalah di daerah mana, Ibu? Nangewer. Daerah Nangewer. Masuk ke kecamatan Banyuresmi, Bu. Banyuresminya. Masuk ke daerah Kecamatan Banyuresmi. Ini daerah Nangewer ya. Sebelah utara Pemda Garut nih ya. Ini tidak sama itunya. Ini ya ada yang padi siap panen ini. Dan ada juga ini baru tanam nih, namanya tandur nih tuh. Ini bersama ibu-ibu yang tandur nih tuh. Wah, ini akibat hujan ya. Ini ayeuh ini. Padinya ayeuh nih sebagian ya. Nah, ini. Ini padinya ayeuh nih. Ya, sahabatku nih. Agak goyang sedikit nih. Nih. Habis hujan besar ya kemarin. Jadi padinya ayeuh atau rebah ya.
Nah ini sahabatku, kalau di perkampungan ini ya udaranya enak ya. Gak tahu ini kampung apa atau kampung babakan ya, yang dibilang sama si bapak tadi ya. Nah ini suasana sejuk ya sahabatku nih. Nah ciri khas perkampungan, ada yang memelihara domba ya. Sahabatku, di mana saja berada, ini Akang sedang berada di daerah Pesawahan Cintarame, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Ini kelihatannya sangat adem sekali ya. Melihat pemandangan pesawahan diiringi dengan semilir angin ya. Menyaksikan dari kejauhan para petani yang sedang bekerja. Sedang mengadakan pemupukan biasa ya, pupuk Korea nih. Lihat ke sebelah barat ini, sambil istirahat ya, melihat pemandangan pesawahan yang sangat hijau ya, dan melihat para petani yang sedang bekerja di kejauhan kelihatan di sini ya. Betapa indahnya alam ini ya, khususnya di pesawahan, semakin merasa betah ya kalau ada di sini nih. Lihat ke sebelah utaranya sahabatku nih. Panorama alam yang sangat indah, sejuk.
yang menimbulkan kebetahan berada di daerah ini. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu yang banyak ini, sehingga hamba bisa melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah, yang hijau, yang menyejukkan hati ini. Sungguh Allah telah berfirman di dalam surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau dustakan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat memandang. Nikmat mata ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan memandang, memberikan mata yang tidak ada jualan selain pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku di mana saja berada, ini sekali lagi Akang berada di daerah Cintarama, masuk ke daerah Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sungguh indah tempat yang sejuk. Di sini adalah pesawahan. Thank you.
kesejukan, kedamaian, kenyamanan, dan ketenangan ada di daerah sini. Pesawahan Cintarama, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sahabatku di mana saja berada, rupanya pertemuan dengan Akang dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai jumpa di video-video Akang selanjutnya. Akhir kata dari Akang, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.